kanya ni. Dari kayo ulin. Ini dari kayu belian ya, kayu ulin ini keras luar biasa ya teman-teman. Jadi kita modalnya cuma pakai ini pahat sama pahat yang ini ya. Nah, kemudian ada ini, hanya dengan tiga alat ini jadi kita bisa buat topeng maupun patung ya. Ada satunya rendah ini sudah selesai, tinggal dihaluskan lagi ya. Giginya, ini matanya, ini dari kayu-kayu bekas ya. Gigi. Ya, gigi, iya. Ini kayu-kayu bekas. Tapi kita sulap jadi barang-barang seperti ini ya, teman-teman. Ini yang masih dalam proses ya. Ini nanti kita lubangin biar tidak terlalu berat. Nah, kemudian barang-barang ini kita bawa ke luar negeri ya. Ini dijual di Malaysia nih. Jual di Malaysia, nanti kalau udah banyak nanti kita bawa ke sana, karena di sana yang pesan. Oke. Kita masih mau buat ini ya teman-teman. Topengnya harus dilubangi. Ini biasanya di negeri sana itu bos kita tuh orang Cina ya, tapi pembelinya itu bule-bule orang barat. Ini yang disebut bule. Ini kita lubangi. Ini nanti lebih gampang di bawah. Ini bekas kayu ulinnya teman-teman. Dahannya bekas potong. Jadi ini kayu bekas yang tidak dipakai lagi. Jadi kita sulap ini ya. Di mata hanya bisa dibuat gini karena memang kayu bekas ya. Jadi tidak bisa diolah ini, tapi lumayan lah beli kini dia jual ya. Ini belum seberapa ya teman-teman. Masih kita proses. Coba ini ya alatnya. Ini dia teman-teman, hasil akhir dari pemanfaatan kayu bekas ya, kayu ulin yang udah kita olah ya. Ini ada berapa dimensi ya teman-teman, ada dua lah. Ini ya satu wajah di sini, kemudian wajah utamanya yang ini ya teman-teman. Yang ini ya. Nah, ini dari kayu ulin atau kayu belian ya. Ini kayunya keras, ratusan tahun pun tidak akan rusak ini ya. Ini siap dipasarkan nanti ya teman-teman. Dipasarkan ke negara tetangga karena di sana ya bosnya. Itu ya teman-teman. Iya, sudah sekian lama proses kita pembuatannya. Sekarang udah rampung, tinggal dijual, tambah juga dengan beberapa kemarin ya. Tinggal dipasarkan ke negara tetangga ya. Jangan lupa di like ya, di share dan di subscribe ya teman-teman. Mantap.